Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan diri kemanusiaan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpu pada yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang diangkat oleh Tuhan Tanah untuk mengurusi hal-hal administratif. Motif dan pola pakaian ini adalah kolaborasi model pakaian pejabat Eropa yang dipadukan dengan budaya lokal. Pakaian ini dulunya digunakan ketika acara-acara resmi pemerintahan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bisa melihat pakaian asli Demang ini di Museum Wisma Karya Subang. Pakaian tersebut dulunya digunakan oleh Raden Martabat Kerta di Kangga dan istrinya Nyi Permas Narasoma. Posisi pemuda yang sangat strategis di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno pernah menyatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut semeru dari akarnya. Namun berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Ini menunjukkan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis di dalam mempersiapkan, di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini juga dalam rangkaian peringatan 28 Oktober ini, pemerintah Kabupaten Subang mengajak pemuda untuk merancang rangkaian acara selama sebulan sampai dengan hari ini 28 Oktober 2024 dalam tajuk 1 bulan 1000 warna.
banyak hal yang telah dicapai oleh pemuda Subang yang tentunya sangat membuat bangga kita. Saya berharap tentunya pada tahun-tahun mendatang kegiatan kepemudaan di Kabupaten Subang semakin banyak, semakin dinamis, yang bisa membawa nama Subang ke kancah provinsi, nasional maupun internasional. Banyak hal yang dihasilkan oleh pemuda selama satu bulan rangkaian penyelenggaraan 28 Oktober ini. Mulai dari kegiatan fotografi yang luar biasa, kegiatan untuk menyampaikan ide gagasan yang luar biasa, kegiatan membatik menghasilkan hasil desain batik yang luar biasa. Dan tadi malam kita kembali meluncurkan tenun serat nenas yang juga merupakan hasil tangan-tangan dari anak muda Kabupaten Subang. Tentunya kita berharap ke depan banyak hal lagi yang dihasilkan oleh pemuda-pemuda Subang. Dan saya yakin dan optimis generasi Subang yang akan datang mampu membawa Subang ke arah yang lebih baik. Saya ingin meninggalkan tagline Subang has everything, but we have nothing. Kedepan kita berharap tidak lagi seperti itu, tapi Subang has everything, but we have everything too. Dunia sekarang lagi mengalami berbagai perubahan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan diri dengan kapabilitas dan kompetensi yang baik, sehingga kita dapat bersaing di kancah global. Kita tentunya berharap dengan kesiapan pemuda kita, kita dapat menyongsong terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Kita sangat berharap kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergi, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sungguh tepat momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Kami ingin menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah atau RAD layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, marilah kita bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini
Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan terbaik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi, kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang kaya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam pemuda maju. Terima kasih, kembali ke tempat dan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara.